Sandra kembali menjadi pemuas nafsu birahi Karyo. Kali ini tidak cukup satu kali. Pada tengah malam, majikannya itu kembali menggerayangi tubuh Sandra, lagi-lagi dengan ditemani Sony. Perintah Karyo tak mampu ditolak Sony. Kenapa gak mau? Istrinya bos itu lagi sakit. Masa kita gak jenguk sih? Gak enak tau. Aku gak mau kesana lagi. Ayo, gak pakai lama, ayo. Saya juga gak mau padahal mah. Karena kan maksa, bahkan tangan saya juga ditarik, ditekin ke motor sama dia. Ya karena saya terpaksa, saya mau. Pemerkosaan kedua tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Sony menunggu istrinya tertidur lalu menghampiri Karyo yang telah menunggu colekan kode darinya. Sontak menerima colekan itu sama seperti pertemuan yang pertama. Artinya ya itu tadi. Silakan masuk, silakan, istri saya sudah tidur. Oh, kemana kamu? Ngapain dia? Aku buka mulut kamu, tapi kalau sampai teriak, aku lempar kamu dari jembatan. Hah? Mau kamu? Tengah malamnya, dia masuk lagi ke kamar, suruh bos cepet kerjain pemajikan, katanya ya istri. Pas saya mau lari keluar, saya langsung di ini, dipegangin sama saya sempat diancam sama dia. Ya saya diancam mau di apa, di ceprusin di jembatan, saya takut. Kan airnya gede ya, takut, saya takut mati. Sandra kembali menjadi pemuas nafsu birahi Karyo. Kali ini tidak cukup satu kali. Pada tengah malam, majikannya itu kembali menggerayangi tubuh Sandra, lagi-lagi dengan ditemani Sony. Sini kamu. Sandra ingat ya, jangan melapor. Kalau melapor, aku lempar kamu ke sungai. Kenapa sih akan tega? Dia itu bos aku. Kalau aku nggak kerja, mau makan dari mana? Neng udah nggak kuat, Kang. Neng mau cerai. Bah, cerai. Pas saya minta cerai, saya sempat diancam gitu ya. Nanti orang tua saya dilaporin ke polisi, kata dia. Terus saya juga takut. Sandra kembali menahan diri dan berusaha bertahan dengan Sony. Tadi siang mantan bosku datang. Dia nawarin aku kerjaan. Kerja? Kerja apa? Jadi pembantu rumah tangga. Berarti kamu harus tinggal di sana dong. Ya gak apa-apalah. Akang juga dapat dari Karyo cuma 25 ribu sehari. Kan kalau neng kerja, lumayan buat nambah-nambah. Ya udah deh, gak apa-apa. Ayo Sandra, kamu sudah siap? Iya Pak, udah. Udah yuk. Sandra, tunggu. Hingga akhirnya, wanita berusia 18 tahun ini tak mampu lagi menahan emosi. Aku ingin kamu tetap di sini sama aku, suamimu. Aku tuh pelimpan ya, iya, jangan iya terus, enggak. Gak enak bos jauh-jauh datang jemput, Kang. Ya gak apa-apa mas, kan istri net bantu. Eh, kamu jangan ikut campur urusan rumah tangga orang ya, hah? Ah, udah, apa-apa sih, Kang? Maaf Sandra, saya pulang aja ya. Iya, Pak. Pergi, Kang. Kamu tuh apa-apaan sih, marah-marah depan majikan aku, bikin malu. Aku gak sedih lagi jadi istri kamu, aku mau cerai, Kang. Apa? Kamu minta cerai? Aku ingetin kamu ya. Kalau ini semua aku bongkar, kamu tidak akan ada yang mau lagi. Kamu tidak akan punya suami lagi. Hah? Mau kamu? Tak mampu lagi menahan derita, Sandra akhirnya menceritakan semua perbuatan Sony kepada kakak perempuannya. Perbuatan Sony akhirnya dilaporkan kepada ketua RT, lalu diteruskan ke kepolisian. Kalau hanya diperkosa udah banyak mungkin Pak ya. Kalau ini hanya dibantu oleh suaminya gitu. Itu yang paling heboh. Karyo dan Sony ditangkap tanpa perlawanan dan langsung mengakui semua perbuatan mereka. Tindakan Sony yang janggal sempat membuat banyak pihak menduga ia memiliki kelainan jiwa. Namun hasil pemeriksaan membuktikan hasil yang berbeda. Untuk itu pada saat proses pemeriksaan berjalan kepada pelaku, ya si suami korban, kita juga melakukan pemeriksaan psikologis terhadap yang bersangkutan. Hasil daripada pemeriksaan tersebut, bahwa ahli psikologi menyatakan secara psikologis orang ini sebetulnya normal, berbicara normal, tetapi kalau segi mental
dia gampang takut, gampang terpengaruh, dia oleh karisma bosnya itu sangat kalah gitu. Sehingga apa yang dikatakan bosnya dilakukan. Para kerabat dan tetangga juga tidak pernah menduga jika Sony yang terkenal baik mampu melakukan perbuatan tak terpuji pada istrinya sendiri.